Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di my channel. So guys, seperti biasanya guys, kita bermain cemerlang juga ya guys. Ini kita melanjutkan video kita yang sebelumnya. Di sini kita akan melakukan evolusi pet yang kedua ya guys. Ini kita akan melakukan evolusi pet ini guys. Bentar ya guys. Guys, pet Stagasus ya guys. Ini pet yang sangat bagus ya guys, kalian bisa lihat di samping kanannya. Ini pet bodinya dari Lotus Corsair ya guys. Dan dia akan jadi pet B. Dan ini bahan-bahannya ya guys, kalian bisa lihat di samping kanan kiri. 8 Nobel Sound dan 8 mangkok. 10 mangkok. 8 mangkok guys. Dan 8 kulit. Dan ini guys yang paling agak susah ya di antara yang lain ini guys. Ini enggak ada yang jual di server, ini enggak ada yang jual ya guys. Ini bisa didapatkan dari Nobel kumbang itu guys, yang kayak itu guys, yang marker angka kayak ya kumbang lah, yang kayak kumbang. Memang dia kumbang ya guys. Kalau saya cari dia di gurun atau di bukit-bukit es ya guys, ya ada tuh. Dia Nobel itu namanya guys, misalnya ini dia ya guys, lihat guys. Nah ini dia guys, Nobel Stone Epoch. Nah itu nama dia guys. Ini saya sudah dapat telurnya guys, dan ini bukan, ini temnya guys, tempat depornya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buat pilnya ya guys. Kita masak pilnya. Sudah selesai guys, sudah masak. Dan ini petnya guys, saya akan kasih tahu seperti ini bentuk petnya sebelum di evolusi guys. Ini petnya, nah ini petnya guys, ini kayak rusa guys atau kijang, nah, itulah dia warna putih. Ini sangat mudah untuk mendapatkannya guys, banyak dia berkeliaran di pulau-pulau ini guys. Nah seperti ini jalannya waktu sebelum dia evolusi guys. Dan kalau syarat evolusi itu sangat mudah ya guys, itu kalian cuma bisa menukar ekornya menjadi ekor itu serigala ya guys, serigala yang putih itu ya guys. Ini syaratnya Snoopy-ne, bacaannya Snoopy-ne ya guys, tapi kita bisa memanggilnya Snoopy kan. Itu ekornya ya guys, kalau udah mendapatkan ekornya itu ini guys, dia akan gini guys, akan tail ya. Itu depor yang berhasil mendapatkan ekornya gini guys, evolusi ekor tail guys, depor yang mendapatkan tail ekor serigala itu, inilah dia guys, itu syaratnya guys. Oke, jadi kita langsung saja ke tempat evolusinya guys. Kita lihat di peta mana tempat evolusinya. Nah ini dia, beginilah bentuk tempat untuk kita bisa mengevolusi pet-pet yang khususnya untuk pet yang evolusi ya guys, itu baru bisa guys, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Kita gaskan ya guys ke tempat evolusinya di sana tadi ya guys. Terjun saja ya guys, terjun tanpa terjun payung. Ini namanya terjun bebas ya, kita tidak akan mati ya guys, itulah enaknya game ini. Ini game memang perfect guys, game Cimmerlan, game open world terbaik tahun 2022 ini. Kita naik burung kondor. Nah ini dia kondornya. Nah saya juga ada bocoran dari teman-teman dan dari ya dari orang yang berpengalaman lah guys, tentang game ini katanya ada bocoran update yang akan datang, katanya ini kondor, burung ini akan ada evolusinya ya guys, dan ada juga pet yang lain, salah satunya ini ya guys, pet kondor ini akan ada evolusinya nanti. Kita lihat aja ya guys, bagaimana evolusinya. Nah sebelum evolusi kita tukar dulu pet yang tadi kita pakai ya, kita keluarkan petnya. Nah ini tempatnya ya guys, kita langsung pencet nih guys, evolusi guys. Nah itu dia evolusinya guys. Yin and Yang surge, heaven and earth turn, spirits rise,
and talents transform! Essence of water, Stagasus. Bedanya keren, guys. Ini pet bukan untuk dia itu ya, guys. Untuk PvP, guys. Ini pet cuma untuk gaya-gaya doang. Skill-nya tidak terlalu bagus juga, tidak terlalu kuat ya, guys. Cuma untuk gaya pet ini sangat cantik, ya, guys. Kalau bisa lihat tanduknya yang kayak gimana ya, kayak ranting gitu ya, yang besar, ya, guys. Dan dia ukurannya lebih besar dari yang tadi, guys. Nah, ini dia, wow, cantik, guys. Ini sangat cocok dengan karakter saya yang karakternya cewek, guys. Nah, kalau sudah lihat, kencangin suaranya dulu, guys. Lihat suaranya, guys. Wah, itu dia suaranya, merengek-rengek ya, seperti biasa, guys. Namanya berubah jadi Stagasus. Keren ya, guys. Nah, bagi teman-teman yang ingin pet ini untuk evolusi, saya rekomendasi juga ya, guys, karena pet ini sangat cantik ya, guys. Tapi pet ini bukan untuk pet yang PvP ya, guys. Dia untuk pet ya lebih ke koleksi lah ya, guys, untuk gaya-gaya untuk di apa ya, diajak tempur ya, guys. Namun pet yang untuk di PvP saya rekomendasikan ini ya, guys, pet Dragon House ya, guys. Dia ini pet khusus untuk PvP, guys, yang khusus tempur, guys. Namun pet ini cuma ya gitulah, kita lihat atributnya. Dia menjadi 63, 60 dan 60 ya, guys. Nah, dan ini revenue atribut distributornya ya, guys. Tak 3%, damage 4, HP-nya 62% ya, guys. Armor crit 1%, rest 1%. Nah, skillnya ini, guys. Ini bisa kita ganti ya, guys, dengan 300, 400. Ini dulu ya, guys, kita ganti yang ini aja, guys. Nah, itu dia, kita taruh di sana ya, guys. Jadi pet A nanti ya, guys. Oke, lihat lagi atributnya. Skillnya ini ya, guys. Nanti kita bisa taruh skill-skill yang lain yang lebih kuat ya, guys. Oke, guys, dan itulah untuk review pet evolusi Stagasus, yaitu pet evolusi kedua saya, guys, dalam server ini, guys. Oke, guys, sampai jumpa di next video. Bye bye.